Lo pasti udah gak asing sama istilah don't judge the book by cover, which is memang di zaman sekarang tuh menilai orang gak cukup dari covernya aja. Oleh karena itu, lo jangan sampai tertipu dengan keestetikan cover dari seseorang. Dalam hidup, pasti lo pernah dong ketemu sama orang yang kelihatannya biasa aja, bersikap apa adanya dan selalu menampilkan sisi kesederhanaannya. Tapi siapa sangka, ternyata mereka memiliki sesuatu yang bisa dibilang patut diperhitungkan dan berbahaya. Pastinya lo penasaran dong dengan tipe orang yang gue maksud itu seperti apa. Kira-kira tipe orang seperti apa aja sih yang kelihatannya biasa aja tapi aslinya sangat berbahaya. Nomor 1, bertingkah konyol tapi mengamati. Di posisi pertama untuk tipe orang yang terlihat biasa aja tapi aslinya sangat berbahaya ialah orang yang kelihatannya bertingkah konyol namun mengamati setiap keadaan yang ada di sekitarnya. Orang dengan tipikal seperti ini mungkin lo biasanya melihat mereka sebagai orang yang suka banget bertingkah konyol dan cenderung gak serius. Tapi justru orang seperti inilah yang harus lo waspadai bro, karena mereka biasanya punya pemahaman yang sangat akurat ketika berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, mereka sering punya ide-ide kreatif yang gak jarang mengubah cara pandang kita dalam melihat luasnya dunia. Nomor 2, kelihatan cuek tapi suka berbagi. Biasanya mungkin lo menduga kalau orang yang kelihatannya cuek tuh punya sisi kesabaran yang unlimited alias gak terbatas. Walaupun orang dengan tipikal seperti ini terkadang kelihatan santai, tapi pada kenyataannya mereka tuh seringkali secara diam-diam dan senyap ngasih dukungan atau support dan bantuannya kepada orang lain tanpa diduga-duga sebelumnya. Mereka sejatinya melakukan hal tersebut nggak ada sama sekali niatan untuk mencari validasi maupun perhatian untuk bisa dilihat kebaikannya oleh orang lain. Tapi mereka melakukan hal tersebut murni karena ingin memberikan dampak positif kepada orang yang ada di sekitar mereka. Nomor 3, nggak banyak ngomong tapi selalu berhasil. Selanjutnya ada tipe orang yang biasanya irit banget kalau ngomong atau berbicara tapi selalu berhasil dalam membungkam mulut julid orang lain dengan segudang prestasi yang dimilikinya. Orang dengan tipikal seperti ini biasanya lebih mengutamakan aksi yang nyata ketimbang hanya omong kosong belaka yang gak ada isinya sama sekali. Berhasilan maupun prestasi yang mereka raih didasari oleh tindakan nyata dan kapabilitas atau kemampuan dalam bekerja keras tanpa harus memamerkan dan mencari validasi dari orang lain. Yang keempat, bersikap apa adanya tapi punya pencapaian yang luar biasa. Lo pernah gak sih lihat orang yang kadang kelihatannya low profile atau rendah hati dan sederhana dalam berpenampilan maupun bersikap? Namun dibalik kesederhanaan itu semua, mereka justru banyak mencapai hal yang luar biasa dan gak jarang pencapaian mereka ini bisa membuat orang lain diam dan takjub. Orang dengan tipikal seperti ini sejatinya tidak butuh pengakuan maupun validasi publik, karena kepuasan yang mereka inginkan berasal dari pencapaian pribadi mereka sendiri dan kontribusi positif yang mereka berikan kepada orang lain. Nomor 5, sederhana namun memiliki banyak aset dan bisnis di mana-mana. Tipe orang berbahaya di posisi terakhir ialah orang yang memiliki gaya hidup sederhana, tapi kalau lo melihat lebih dekat dan jeli, mereka bisa saja memiliki banyak sekali bisnis dan aset di mana-mana yang berhasil dan sangat cukup dalam menghidupi kehidupan mereka sendiri. Mungkin lo lebih familiar menyebut orang dengan tipikal seperti ini dengan istilah nasabah prioritas BCA. Mereka biasanya gak suka banget berkuar-kuar ke publik mengenai keberhasilan finansial yang mereka punya. Tetapi mereka akan menghargai keberhasilan mereka tersebut dengan kebijaksanaan yang selalu memberikan dampak positif kepada diri mereka sendiri. Sehingga dengan hal tersebut mereka akan selalu berhasil dalam mencapai keberhasilan yang mengesankan orang lain tentunya. Nah, itu tadi 5 tipe orang yang kelihatannya biasa aja, namun aslinya sangat berbahaya. Jika apa yang gue sebutin tadi dirasa masih kurang, lo sabi banget komen di kolom komentar. Sekian dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya, see you next time.